teman-teman, welcome back to my channel. Di sini sama aku Serlika. Di channelku ini aku bahas tentang perawatan kulit, tentang kesehatan. Dan kemarin aku sempat buat video tentang rekomendasi masker yang lagi viral di TikTok. Kalian bisa cek aja. Dan beberapa masker ada yang pernah aku coba dan beberapa lagi belum pernah aku coba. Dan untuk kontenku hari ini aku pengen nyobain masker yang belum pernah aku coba. Itu aku pengen nyoba masker dari Folia. Kalian pasti tahu masker Folia. Jadi masker Folia yang pengen aku coba yang varian green tea kayak gini. Kalian pasti gak asing kan sama masker yang satu ini, karena dibilang ampuh banget untuk ngatasin buntusan, jerawat, pori-pori yang besar, untuk komedo. Dan aku sesuaikan juga sama jenis kulitku. Aku juga termasuk jenis kulit yang kering tapi cenderung berjerawat juga sih. Kalian bisa lihat kayak aku beruntusan banget di sini, terus ada bekas jerawat aku komedo di sini. Dan aku pengen nyobain ini apakah dia sesuai sama klaimnya apa enggak. Dan untuk yang di belakang ini udah ada kayak tulisan manfaat, cara pemakaian, sama bahan-bahannya. Untuk manfaatnya dia bisa untuk mengangkat komedo, untuk mengangkat debu, kotoran, sel kulit mati, membuat kulit tampak cerah, halus. Dan untuk cara pemakaiannya dia dibagi menjadi 2 step. Ada step pertama sama step yang kedua. Untuk step pertama lebih ke scrub dan step yang kedua itu lebih ke mask. Jadi emang masker Folia itu untuk scrub dan mask. Jadi untuk step pertama itu dia dipijat-pijat, gerakan memutar, kayak angkat sel kulit mati gitu. Terus untuk step yang kedua baru didiamkan selama 15-20 menit. Dan untuk bahannya itu kalian bisa cek aja di sini, banyak banget. Nah, ya kita langsung coba aja.
Nah, teman-teman, itu tadi hasil dari aku pakai masker Folia. Dan menurut aku hasilnya juga memuaskan banget, karena aku ngerasa kulit aku jadi kenceng, sehat, lebih kayak glowing. Jadi aku tadi sempat kaget banget ketika aku usapkan, bersihkan untuk yang pertama kali. Aku ngerasa kayak, waduh, glowing banget sih kulitnya, bisa kayak gini gitu. Dan beruntusan aku juga, aku ngerasa berkurang komedo aku, dan bekas jerawat juga sedikit memudar. Dan aku yakin banget kalau masker ini dipakai secara rutin, hasilnya pasti bakal lebih baik dari ini. Dan aku juga pengen nyobain lagi nanti. Mungkin aku pakai masker ini sekitar 3 kali lah, seminggu atau 2 kali kayak gitu. Makasih ya udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.